Assalamualaikum. Hai, saya datang lagi untuk kali ini. Sebelum tu saya nak korang tengok apa yang saya nak paparkan ni ya. Korang dah baca kan apa yang saya paparkan tu? Jika dulu dia sebagai ketua pembangkang lantang bersuara untuk kebajikan rakyat dan menyifatkan kerajaan pada masa itu kerajaan tidur, tak buat kerja, disebabkan dengan kenaikan harga barang asas. Sekarang beliau dah jadi Perdana Menteri, dah pegang kerajaan ini. Apa cerita? Bukan kerajaan hari ini bukan setakat kerajaan tidur, tapi lebih teruk daripada kerajaan-kerajaan sebelum ni. Sepanjang saya hidup, ini kali pertama dapat Perdana Menteri yang paling teruk, tahu tak, di Malaysia ni. Selama 10 bulan, solution mana untuk kos sara hidup rakyat? Tak ada. Tak ada. Menteri-menteri asyik bagi jawapan yang tak apa-apa. Jawapan yang bodoh je dia bagi. Kan? Lebih baik tak payah jadi menteri. Rakyat kat bawah ni, lancik je rakyat kat bawah ni jadi menteri. Rasanya rakyat kat bawah ni lagi cerdik kot daripada pemikiran menteri-menteri yang ada sekarang ni. Hah? Sekarang beras tak ada. Beras tempatan. Kemana beras tempatan tu pergi? Tiba-tiba boleh pula nak buat jualan rahmah. Pelik-pelik. Jangan ingat rakyat bodoh. Jangan ingat rakyat bodoh. Rakyat tak bodoh. Rakyat menilai apa yang kamu buat kat atas sana, wahai Pak Menteri semua. Jika korang buat macam ni kepada rakyat, tak mustahil kerajaan yang ada sekarang ini akan jatuh bila-bila masa je. Kalau nak jaga kebajikan rakyat, kalau betul-betul nak jaga kebajikan rakyat yang kamu duk launkan selama kamu jadi pembangkang dulu, Anwar, kamu tak akan buat rakyatnya merana seperti sekarang. Apa yang saya lihatlah, kerajaan hari ini lebih kepada untuk membalas dendam. Kan? Hey, itu masalah kamu dengan sesiapa, tak perlu kamu nak libatkan rakyat kat bawah ni. Kamu nak balas dendam, kamu balas je lah dendam. Tapi isu rakyat, isu negara, kamu tak boleh nak ketepikan. Kalau dah tak mampu nak pegang jawatan tu, silalah undurkan diri. Better, lebih baik pembangkang jadi kerajaan daripada kerajaan yang ada sekarang ini. Tolonglah, kami rakyat Malaysia tak nak seorang Perdana Menteri yang macam ni. Kami rakyat Malaysia tak nak menteri-menteri yang ada sekarang ini buat kerja entah apa-apa. Apa yang kami nak adalah buatlah kerja untuk rakyat. Bukan buat kerja untuk kata-kata besar kat atas sana tu. Bukan untuk buat kerja untuk nak kepuk-kepukkan poket-poket kamu. Cukuplah. Rakyat ke bawah ini dah lama menderita. 10 bulan. Apa yang solusinya untuk kos sara hidup rakyat ni? Penat. Rakyat yang pedak, tahu tak? Seolah-olah rakyat yang kena fikir macam mana nak keluar dari kempompon hidup yang ada sekarang ini. Kalau kita tahu, kita akan mati bila-bila masa je. Senang. Tapi masalah kita tak tahu bila kita akan mati. Sebab tu kita kena perlu untuk survive hidup kita ni. Sorry lah jika saya terkasar bahasa. Tapi inilah luahan daripada kami semua rakyat biasa ni. Jika korang setuju dengan apa yang saya katakan ini, sila komen, share dan juga repost.